Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Skyblock. Let's go. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita pengen apa ya? Gue pengen ngebangun sih teman-teman, pengen ngebangun kastil impian gue ya di game ini gitu. Tadi pengen bikin rumah doang kan, tapi kayaknya lebih bagus kita bikin kastil ya. Referensi gue nih yang kayak begini teman-teman nih. Gue pengen bikin kastil gue tuh ya paling enggak mirip-mirip kayak beginilah. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi itu gue yakin banget bakal susah banget sih bikinnya. Nah gue minta bantuan si Camil untuk ngebantuin gue ngebuat kastel itu ya. Jadi ada bantuan sedikit lah paling enggak. Oh ya, ini buat pabrik gue udah jadi kayak gini teman-teman. Gue udah perbagus lagi tuh ya. Tuh jadi kayak gini keren ya. Lumayan lah, lumayan lah. Walaupun gak keren-keren banget sih, tapi gue bisa ngebikin jadi kayak gini tuh. Jadi gue dalam satu totem gini gue bisa ngumpulin banyak, bisa ngumpulin stone nih. Gue bisa ngumpulin stone sambil gue ngumpulin stone brick teman-teman tuh. Di samping-sampingnya juga bisa ya nih. Tuh jadi mantep lah. Biasa kan kalian kalau cuma satu gini, cuma satu output doang kan. Tapi gue bisa sampai tiga kayak gini teman-teman. Cara kayak gini nih ya. Simpel sih, simpel sebenarnya. Dia kalau jatuh kan kadang-kadang jatuh ke kanan, kadang-kadang jatuh ke kiri. Jadi ya gue akalin aja. Kenapa gak gue kumpulin aja gitu sekalian. Jadinya kayak gini. Nah ini juga sama nih. Tapi karena ini yang itu nggak bisa, ini kenapa ada tangga di sini? Kenapa ada tangga di sini? Nah begini bentuknya. Ya kayak gitulah teman-teman ya. Dan gue udah ngedapetin ini nih, Gilded Pickaxe ya. Gila, bikinnya susah banget teman-teman. Sumpah bikinnya susah banget. Sama ini nih, kapak dewa. Kapak dewa. Palu dewa. Palu dewa. Kok kapak? Waduh, ada hook. Ada hook. Ada hook gak tuh di sini? Tenang, kita udah punya palu dewa. Palunya Thor ini ya. Stormbreaker, yo. Gila, palu keren banget dah. Sumpah, bentuknya keren banget. Gue demen banget. Nih, kalau kalian mau lihat, bikinnya susah banget tuh. Gilded Steel Pickaxe ya. Kalian butuh 100 gold dan butuh Gilded Steel Rod-nya tuh 5. Yang artinya kalian butuh sekitar 200 goldan. Oke, ini tempatnya. Gue udah siapin di sini. Gue pengen bikin nanti ke atas seperti yang gambar tadi. Gue pengen, paling nggak kita bikin bagian depannya dulu kali ya, teman-teman ya. Kita bikin bagian depannya. Sama bikin yang ada jembatan ke kanannya gitu ya. Dan kita butuh moss juga. Kalau nggak salah di sini kita bisa bikin moss deh. Moss itu ini ya, apa sih? Kayak ada, nah ini nih, tembok-tembok lumut. Nah ini nih, tembok lumut ya. Kita bikin banyak nih. Kita bikin banyakan. Bikin 100 aja udah. Udah cukup deh, segitu deh. Wow, dikasih pizza. Makasih. Waduh, ada Kang Pizza di sini. Bagi-bagi pizza dia. Wadaw, thank you. Jualan pizza kali ya. Buset, banyak banget pizzanya ini, woi. Pertebaran ini pizza. Thank you. Ayo kita buat dulu ya. Ini kebesaran gak sih? Segini ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kayaknya cukup deh ya. Oke, kita buat ya. Mulai dari sekarang ya. Oh ya, kalau kalian nanya ini apaan dua ini? Ini tuh basement ya. Gue bikin basement ke bawah gitu, teman-teman. Tuh ya. Jadi lebih rapi gitu lah, enggak pakai kayak tangga dulu gitu ya. Tangga gitu jelek banget. Nah, ini kan tangga gini lebih bagus. Dan nanti gue pengen bikin kayak terowongan gitu di bawah teman-teman. Jadi tuh ini tuh terowongan ya, nggak begini nih ntar jadinya. Ini tuh gue pengennya bikin kayak terowongan gitu gede. Jadi kayak kota, keren banget sih pasti. Oke, kita akan coba langsung bangun, oke? Oke, mantap. Di tengah-tengahnya kita bikin apa ya? Kita bikin pakai gold, teman-teman. Gold block gimana? Gila, udah kayak orang kaya. Orang kaya, cuy. Pakai gold block anjay, mahal banget, 10 jir. Sultan euy, nggak cukup. Butuh dua lagi. Bagi dong. Kita minta dua dulu ya. Kita kurang, cuy. Habis lagi dia. Aduh, ya udah nanti aja deh ya. Nanti deh, kita nanti. Kita bikin pintunya dulu, bikin pintu dulu ya. Oh, di sini ada ini. Kita bikin pintu dulu. Mana pintu. Nah, pintu. Pine wood ada. Oke, kita bikin pintunya dulu. Ini kan kita bikin temboknya dulu deh, ya nggak sih? Kita bikin temboknya dulu ke samping nih.
Nah, kastilnya sudah mau jadi, pintunya doang sih. Baru pintunya doang. Oh ya, kita lupa pakai moss green ya. Gue punya moss green, kita pakai. Ini banyak banget ya gelas, nanti dulu deh. Kita pakai mossy, kita pakai mossy nih. Cakep dah, cakep ya. Cakep ya. Sekarang kita taruh ini di atas pintu, teman-teman. Nah, kita taruh di atas pintu. Oke, kita akan buat jalan ke dalam ya. Oke, biarin si Camil yang bikin bagian depannya, kita bikin langsung masuk ke dalam aja kali ya. Sebentar, kayak gimana bentuknya? Oke, kayak begitu. Oke, siap. Wah, keren ya. Bagian depannya udah lumayan nih. Kita kasih kaca, teman-teman, di sini kasih kaca. Kasih glass block aja kali ya, jangan glass pane ya. Kalau glass pane tuh aneh gitu, kasih glass block aja. Nah. Oke, kita sekarang bikin atapnya ya. Atapnya pakai maple kali ya. Oh, pakai wood biasa aja deh. Gue punya banyak wood. Kita pakai wood biasa aja ya. Ini gimana bikin atapnya ya? Ternyata masih pakai wood stair, teman-teman. Gue baru tahu ya. Wow, dikasih gold. Oke, nih nice. Kita bikin gold block ya. Nice, gila. Kastil gue depannya pakai gold block. Orang kaya macam mana coba? Ini ntar kita bakal hapus ya, teman-teman ya, nggak bakal begini ya. Oke, ini udah mau jadi nih, keren sih nih. Bagian depannya udah mulai kelihatan, teman-teman ya. Mantap jiwa. Jadi bagian depannya, teman-teman, kastil kita bagian depannya jadi ya. Walaupun nggak mirip sih sebenarnya. Harusnya lebih tinggi, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak usah tinggi-tinggi, teman-teman ya. Ini akan gue bikin per episode ya, teman-teman ya, karena nggak mungkin gue bikin sampai jadi sih kalau sekarang ya, nggak mungkin banget, teman-teman, karena gila bakal lama banget, teman-teman. Ini ntar depannya gue pengen bikin kayak tanah gitu dan ada pohon-pohonnya, jadi mirip banget sama kayak di foto ini ya.
Nah tuh mir-mir-mir banget kayak gitu. Ntar sama sampingnya kita bikin menara ke atas gitu. Kita akan lanjutin ke samping-sampingnya nanti. Sementara itu mungkin gue bikin grass dulu kali di sini ya, supaya kita bisa tanam pohon ya. Ini gue lanjutin dulu sedikit. Itu baju si Cami lucu banget dah. Baju SMA cuy. Lucu banget anjir. Jadi pengen gue dapetin baju SMA kayak gitu. Oke, okay, thank you banget Camil udah bantuin kita ya. Dia katanya laptopnya habis dan harus udahan. Gak apa-apa, kita udah mau selesai juga kok. Karena kita udah cukup lama ya. Udah kita dikasih gelas. Thank you. Ini banyak banget, sumpah. Thank you banget ya yang bantu-bantu ini sekarang nih. Thank you banget. Oke, okay, teman-teman. Jadi jembatannya walaupun sesimpel ini sih. Ya pokoknya jadilah intinya. Ini kita tutup dulu. Oke, teman-teman. Sepertinya sampai di sini dulu ya. Udah cukup bagus nih. Udah cukup apa ya? Terlihat realistik lah. Ini kenapa enggak bertumbuh ya? Ini gimana sih rumus nanam pohon tuh gimana sih, teman-teman? Gua masih bingung dah. Dia enggak tumbuh, cuy. Bingung gua nanam pohon gimana? Apakah terlalu dekat ke rumah gitu? Dia juga enggak bisa. Kita pindahin deh ya. Kesel juga gua. Nah, udah kayak gini dulu, teman-teman ya. Oke, okay, kastil kita masih setengah jadi lah teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutin lagi di video selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, kayaknya sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Kono Jorno Jobana ni wa yume ga aru.